Assalamualaikum, Pa. Mommy, who's that man? He's your grandpa, baby. Hello, Grandpa. Don't wake him up. Grandpa's sleeping. Sebenarnya Ana tak tahu nak cakap apa, Papa. 5 tahun Ana pergi. Papa dah jadi macam ni. We used to be very close, Papa. We against the world. Papa cakap, apa yang jadi between us? Tak ada orang boleh halang. I believe that. I believe. But I was wrong. Semenjak Papa sakit, Papa berubah. Papa jadi dingin. Ana tak tahu kenapa. Tapi yang Ana tahu, Mama selalu tanya, Papa balik ke tak? Ana bohong. Ana cakap Papa banyak kerja. Papa sibuk. Sampailah satu hari itu, Ana nampak Papa dengan perempuan berampas tu. Tergamak Papa tanpa Ana depan dia, kan? We against the world. Bila Mama tengah sakit, dia nak Papa depan mata dia. Dia nak suami dia sebelah dia. Papa pergi mana, Pa? Papa tak ada. Semenjak daripada itu, Ana, Ana dah bersumpah dah. Ana tak nak balik. Ana tak nak jumpa lelaki yang menipu Mama, menipu Ana. Ana benci Papa. Mungkin dengan Ana membenci Papa tu dapat ubat rasa sakit Ana.
Siapa pula bapa baby ini? Ana ni sebenarnya kahwin dengan siapa? Kalau dia tak respon, I nak you ambil tindakan zaman ni. I tak nak you betul ansur dengan dia, I dah cukup bagi muka kat dia. I don't care lah. Hidup ke mati ke, hutang tetap hutang. Yes, saya faham. I nak you bertindak. Okay? I want you to be firm with her. Do you understand? Taulah nasib Farah tu nanti. Thank you. Hi, Mommy. Hi, Sally. Breakfast dah? Oh, no. I'm on diet. Oh. Sedapnya bau nasi goreng. Kata diet. Tak payah diet-diet. Badan tu dah slim dah. Rasa nasi goreng Mak Som ni. Tak apa, Mak Som. Tak apa, tak apa. Saya nak jamah sikit je. Tak apa, tak apa. Tak, sebab Mak Som, saya takut nanti kan kalau makan banyak. Mak Som pula yang makan. Ha, nanti tak muat ha nak sarung cincin dekat jari saya. Oh, cakap pasal cincin ni, Mami baru ingat. Mami dah susun dah supaya majlis pertunangan Edri dengan Sarina tu sekali dengan majlis nak sambut Edri balik. Mami nak bagi surprise kat dia. Tak payah nak surprise sangatlah Mami. Kenapa, Sally? Mami tak tahu ke? Yang anak kesayangan Mami tu, si Edri tu dah balik Malaysia 3 hari. What? Tiga hari dah Mami, sekarang ni dia menumpang dekat studio Reza. Kenapa tak balik sini? Kenapa sanggup tumpah orang-orang? Mami, manalah Sally tahu. Kalau Mami nak tahu, pergilah tanya dia sendiri. And speaking of that, Mami, kalau Mami nak jumpa anak kesayangan Mami tu kan, ni sini. Sally bagi alamat dia, Mami boleh jumpa dia sendiri. Okey? Ni, studio Mami. Tapi kan Mami dengar cerita lah kan. Si Edri tu dia cakap kan dia nekat takkan balik rumah ni selagi Mami tak batalkan pertunangan kami. Itu saya dengar cerita lah ya. Ciao. Masuk. Amboi. Cepat je jalan. Lagi mana tu? Tunggulah kejap, Sarah. Kau nak pergi mana ni? College. Jom aku hantar. Nak pergi mana? Aku hantar kau lah. Yelah, hantar aku pergi mana? Hantar kau pergi college lah. Tak. Aku pergi sini. Kau ni je lah mendengar ada. Aku hantar kau, Hantar aku naik apa? Ni kereta aku. Tada! Hari tu bukan lain ke? Hari tu kereta kawan aku. Masuklah. Kawan. Kawan ke skandal? Kau ni kan mulut boleh tahan kan? Masuk je. Bising. So, Sarah, kau belajar kat mana sekarang? Kat One City Mall USJ. Setahu aku bukan tempat tu tak ada college ke? And bukan ke tempat tu tempat kerja kau? Kan? Aku dah berhenti. Berhenti? Mami tak bising ke? Of course lah bising. Tapi biarlah lantak dia lah. Aku dah malas. Lantak. Dah pandai cakap lantak. Alat. Sejak bila kau berani lawan Mami ni? Sekarang ni kau nak hantar aku ke tak nak? Kau tak nak aku pergi naik taksi je? Yelah, aku hantar sekarang. Sarah, sejak bila kau pandai make up ni? YouTube. Tapi nampak macam kau dah biasa je. Memang sebenarnya aku dah biasa dah dekat US.
Wow, I'm impressed. Dulu kau tak macam ni. Aku sebenarnya dulu lagi memang nak macam ni. Nak macam-macam kau, tak pakai tudung. Kalau nak macam aku, kenapa kau bertudung? Aku bertudung sebab mami yang paksa. Dia cakap perempuan yang tak bertudung akan masuk neraka. Kalau kau dah tahu macam tu, kan, kenapa kau bertudung? Ha? Kau tak percaya ke? Sally, aku percaya setiap apa hukum yang tertulis dalam Al-Quran. Cuma dalam kes aku ni lain sikit. Aku decide untuk kenal dulu diri aku dulu. Sebenar-benarnya macam mana? Aku nak faham kenapa Tuhan tu wajibkan setiap perempuan wajib bertudung. Bila aku dah faham, aku akan bertudung semula. Bukan sekadar tutup kepala. Aku akan tutup semua sekali apa saja yang mendatangkan dosa. Seperti mata, telinga, pemikiran dan juga nafsu. Aku tak nak jadi macam perempuan lain kat luar sana. Bertudung hanya kerana nak masyarakat pandang mereka tinggi. Bertudung hanya kerana family mereka paksa, mak bapak mereka paksa. Aku tak nak. Aku tak nak akhlak yang sepatutnya ada pada wanita yang bertudung disalahertikan kerana mereka yang bertudung kerana terpaksa. Oh, wow, Sarah. I never thought that you would say that, but yeah. I'm deeply impressed. Kenapa? Hah? Tak adalah. Kau dulu tak macam ni pun, Sarah. Dulu aku bodoh. Bodoh, Sally. Tapi US telah merubah aku. Ya, US telah merubah aku. US merubah aku sangat-sangat, Sally. Aku jadi macam ni sekarang. Sarah. Oh, Sarah. Kau okey ke ni? Hah? Stop the car now, Sally. Eh, Sarah, mana boleh Sarah banyak kereta ni? Sarah, kau gila ke apa? I said stop. Eh, Sarah. Eh, kau, Sarah. I said stop the car now, Sally. Baby, you okay? Yes. You sure? You want me to carry you? Hi, baby. Do you miss me? Yes. Eh, kenapa badan panas ni? Dia demam ke? Rasanya kot. Pagi tadi elok je. Eh, kenapa ni? Aku boleh tolong hantar dia pergi klinik. Tak payah. Eh, kau ni macam tak biasa dengan aku. Aku boleh hantar sendirilah. Thank you for your concern. Kenapa ni, Rana? Tak ada apa, Adri. Aku okey. Ni mesti pasal Salina, kan? Dia cakap apa dengan kau? Kau ni dah kenapa, Adri? Aku cakap aku okey, aku okeylah. Kenapa kau sibuk sangat? Perlu kau tinggi suara macam tu? Mengaku, Ana? Hilang tak kau lah, Adri. Eh, Rana, aku buat ni sebab aku sayang kau lah. Sebab aku care. Care. Masa bapa aku dikebumikan, kau tak ada. Kau tak ada. Care ke tu? Bapa aku dah 2 hari meninggal lagi. Yang ada Sally, Sarah, Reza, mak kau. Kau tak ada. Care. Aku tahu kenapa kau tak nak datang ke kebumian tu, kan? Sebab kau takut bawa aku jumpa dia orang semua. Kau takut relationship kau dengan Sally terkantuk depan aku, betul tak? Pukul senyap. Ana. Ana, aku minta maaf. Sedihlah hidup kau ni, Adri. Sedih. Rihanna. Rihanna. Kau jangan dekat dengan aku. Ni kawasan aku. Warning, ya. Angkatlah. Girls, phone. Eh, tolong ambilkan. Thank you.
private number. Kejap. I nak answer call. Janganlah lama, girls. Ya. Sabar. Hello? Eh, you cakap apa dengan Ana? Eh, siapa ni nak marah? I lah, Adri. Ha? Kenapa? Apa you dah buat ni, Ashley? Dia tak nak jumpa dengan I dah tau. Apa you cakap Adri sampai dia tak nak jumpa dengan I ni? Adri, you dengar sini ya. First, dia yang nak jumpa I. Second, sebagai bakal isteri you, I berhak bagi tahu dia jangan cuba untuk rampas you dari I. Kau ni apa lah, perempuan? Mati duduk kembali pun aku tak nak kahwin dengan kau lah. Adri, you sedar tak apa you cakap ni? Ha? Salah I ke? Salah I ke yang suruh you kahwin dengan I? Padahal I tak suruh tau. You yang nak. Itu sebab kau yang paksa akulah, perempuan. Kalau ikut hati aku ni, tak inginlah aku nak kahwin dengan kau. Muka plastik, harap make up je lebih. Kau belahlah daripada hidup aku. Adi! Kau hajar, kau panggil aku plastik ? Kau sabar, kau sabar. Kau ni memang hajar lah! Sally, standby scene 45. Ya, apa lagi kau ni? Aku tak kisahlah dengan scene 45 kau tu. Kau pergilah panggil orang lain. Aku tak kisah. Aku tak ada mood. Kau faham tak? Weh, kau nak pergi mana? Buat apa yang kau nak. Aku tak ada mood. Dah semua scene kau. Kalau kau dah tak ada, aku nak show apa? Suka hati kau lah. Inilah kau tengok. Kau tengok. Inilah hati baru. Sally, belum mata I. Okay, you stay there. Marvelous. Ini shot cantik ni, cantik. Weh, Reza. Asal kau tak bagi tahu aku pasal Anang dengan Serina jumpa waktu bapak dah meninggal? Yang kau menggelupur macam lemas dan lumpur ni kenapa? Ana, Ana dah tak nak jumpa aku pasal dia tahu aku belum putus dengan Serina lagi. Ha, baguslah. Kau tak payah susah nak bagi tahu dia, betul tak? Bagus kepala otak kau. Kepala aku ni dah pening sangat. Dah nak meletup lah. Sebabkan benda-benda macam ni, Ana dah tak nak jumpa dengan aku, kau tahu tak? Kau tahu tak apa masalah kau sebenarnya? Masalah sebenarnya kau ni penakut. Aku penakut kau cakap? Yelah kau penakut. Takkan aku pula. Kau tahu tak apa masalah kau sebenarnya? Ha? Masalah sekarang ni kau tak banyak terus terang dengan Serina yang kau tak pernah suka ke dia, betul tak? Ya, aku dah buat lah, Reza. Serina tu yang tak faham-faham. Daripada zaman sekolah lagi kau tahu tak? Break couple. Sampai bila? Dah tahu break couple. Tak kasi nak break terus. Ha? Sekarang ni kalau kau tak settlekan hal Serina ni, kau jangan haraplah kau dapat Rihanna tu. Apa yang kau perlukan sekarang ni adalah be macho man, bro. Kuasa talak sebenarnya atas lelaki. Okay? Kau kena berani. Rihanna suka lelaki yang berani. Sekarang ni kau berani ke tak? Okay, sekarang ni kau kena berani menghadap Serina dengan mak kau. Sebab kau kena tahu belakang Serina ada mak kau. Betul juga kau cakap kan? Sekarang ni yang penting, aku kena jumpa mak aku. Aku kena firm dengan dia. Sebab si Serina tu, mak aku ada di belakang dia. Tu yang dia berani tu. Macam ni lah aku nak. Baulah macho, bro. Kau kena berani. Apa guna badan ketak-ketak? Baiklah, sekarang juga aku nak pergi jumpa mak aku. Aku nak batalkan... Batalkan apa, Muhammad Adrishah? I'm waiting. Apa kau cakap tadi? Nak batalkan apa? Muhammad Adrishah, I don't believe you are doing this to me. We are going home right now. Tak payah nak pakai kasut. Tak payah nak pakai kasut. Buang masa aku. Baliklah. Ha? Abang? Ma, abang. Dah lah tu, Ma. Korang nampak malu lah. Depan aku? Sini, balik. Aku tak kisah. Ma, abang kau budak-budak lagi. Kau boleh batal kau menang. Lepas tu kau buat aku macam ni. Kau ingat malu kau nak tengok mana, ha? Banyak orang semua dah tahu. Allah, bateri habis.
dulu. Apa lagi? Korang dorang, aku nak denda korang bersihkan tandas bangunan ni sampai bersih. Ha? Jangan harap korang nak balik awal. Eh? Selagi tak bersih, korang jangan balik. Faham? Macam sekolah rendah. Hei! Ah! Korang buat apa ni? Ha? Balik! 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 Macam mana doktor anak saya? Sejak bila dia macam ni? Pagi tadi. I see. Actually, anak saya punya kesihatan lately, dia macam on and off. Ada hari dia okey, tapi ada hari dia macam lesu. Ha. Sebab cuaca ke? Sebab cuaca tak menentu kan? Walaupun masa dekat US. Kenapa ya, doktor? Tak apa. Since saya pun tak ada dia punya medical record, tapi tak apa, saya bagi dia ubat. Saya rasa dia cuma demam biasa aja, macam yang awak cakap. Maklumlah sekarang cuaca pun tak menentu. Tapi nanti bila dah seminggu, kalau dia tak ada apa-apa perubahan, awak bawa dia semula kat sini. You okay, baby? No. Ah, dah sejuk. You want mommy to carry you? Hi, baby. Hi, Auntie Sarah. Hey. Hi. Hi. Hey, how are you feeling today? Not very well. Oh, poor baby. So, you want to eat a cake? Yes. Actually, baby tak sihat lah, Sarah. Dia kena rehat. Alah, babe. Macam mana bawa dia? Oh, Mami, I want Auntie Sarah's cake. Kesian dia. Nanti kumpulan nanti, macam mana kita bawa dia lagi pun tengah tak sihat ni. Bagi dia rasa sikit manis-manis. Dia maki aku, Reza. Dia maki aku. Disebabkan Ana tak nak jumpa dia, Adri sanggup maki aku. Eh, aku diam sangat ni kenapa? Eh, aku dah penat dah nasihat kau. Banyak kali dah cakap jangan. Kau dengar ke nasihat aku? Tak kan? Sampai aku rasa lebih baik aku diam lagi baguslah. Macam inilah. Aku rasa lebih baik kau lupakan si Adri tu. No. I can't. Sebab aku sayang dia. Ya Allah, dah terang lagi bersuluh dan dia memang tak sayang kau. Kalau bukan sebab Rihanna pun, sebab siapa-siapa dengan siapa-siapa pun dia tetap tak sayang kau. Kau kena faham konsepnya, dia tak sayang kau. Okey? Cuba fikir, letak dalam fikiran kau, letaklah hati kau, dia tak sayang kau. Faham? Kau nak gimana ni? Aku nak cek kotak. Faham? Kotak. Kotak? Alah, kotak pula. Aku tahu ni mesti kat kawasan ni kan? Aku dah cek kat kawasan ni, tak ada. Ya Allah. Ah, mesti kat sini. Itu pun tak ada, faham tak? Habis tu kat mana lagi, Reza? Kau jangan tipu aku, eh? Kau main-main kan? Kau ni memang lah. Tahu, mesti dekat sini. Pokok tu pun tak ada. Pokok tu lagi besar daripada pokok ni, faham? Reza, yang mana satu Reza? Kau cakap tak ada kan? Mesti ada. Kalau kat sana tak ada, kat sini pun tak ada. Kat mana lagi? Eh tak. Ni sekarang yang kau nak mekat dengan apa ni? Ha? Kau cik apa sebenarnya? Reza, aku sebenarnya cari kotak. Dalam kotak tu aku nak tahu apa yang Ana tulis pasal perasaan dia terhadap Adri. Dari situ, aku boleh tahu sama ada Ana bohong ataupun tak. Aku tak bohong, Sally. Sumpah aku tak tipu kau. Daripada dulu, sekarang ataupun sampai bila-bila, aku tak pernah suka kat dia. Tapi kau tak pernah percaya kat aku. Why? Kau ni memang penipu, kan? Penipu! Kau penipu! Penipu! Sally. Kalau aku nak sedih sekalipun, Sally,
What's wrong with our friendship? Kita punya relationship, kita bertiga dah jadi macam ni, macam retak menunggu belah. Disebabkan seorang lelaki. Aku nampak kau dengan Andrew pegang tangan dekat airport. Tak lepas. Dia tipu aku, Sally. Dia cakap kau dengan dia dah tak ada apa-apa. Ana, kalau aku tak ada apa-apa dengan dia pun, kau nak ke dia? Entahlah, aku pun tak sure. Sebab masa kat US dulu, dia lah lelaki-lelaki satu-satunya yang rapat dengan baby, walaupun baby itu bukan anak dia. Baby. Kalau bukan baby, kau nak dia? Aku tak tahu tu cinta ke apa. Apa yang aku rasa, bila dia tipu aku, aku dah tak pedulilah apa dia buat ataupun apa yang dia cakap. Aku tak rasa kecewa, aku tak rasa sedih. Tapi aku rasa geram sebab dia menipu. Kalau aku nak rasa sedih pun, aku nak sedih kenapa kita tiga orang jadi macam renggang. Kalau aku nak sedih sekalipun, Sally, kenapa kita punya relationship dengan orang jadi macam ni? Kau lupa ke apa kita janji dulu? Kalau apa-apa jadi pun kita tak kata pisah. Kau lupa? Kan? Ana, aku sakit hati, Ana. Aku kejar Edri. Aku sayang Edri. Tapi, walau macam mana apa yang aku buat sekalipun, dia tetap pilih kau. Aku nampak macam apa tak guna. Kau pergunalah sini. Tentu aku kan ada. Kau dah lah. Jangan macam ni aku sedih. Edri? Sami? Ya! Yeah. Dah jangan nangislah. Nanti jadi pengampil aku. Promise. Ana. Boleh tak kalau aku nak jadi mak angkat untuk baby? Aku sukalah kat dia. Dia tu comel sangat. Okey, okey. Betul ke boleh? Betul lah boleh. Terima kasih. Sarah, dah lewat dah ni. Ha. Nanti mak aku bisinglah. Pergi balik. Bye. Okay, bye. Bye. XOXO. Ana, jangan lupa peluk baby untuk aku. Peluk cium sekali. Bye. Pakailah seatbelt. Bye. Bye, Sarah. Bye, Sally. Bye. Anak aku. Ibu. Ibu. Engkaulah ratu hatiku. Bila
Aku berduka. Kau bahar tengok aku macam tu. Taklah, aku pelik. Pelik? Pelik kenapa? Sampai bilalah kau nak hipokrit macam ni, Sarah? Kalau Mami tahu macam mana, lambat laun dia akan tahu juga perangai kau yang sebenar. Lah, aku memang nak Mak tahu pun. Aku tak sabar nak bagi tahu dengan dia sebenarnya. Cuma belum masa je lagi. Sarah, kau ni scary lah. Takut aku. Aku ni tak langsung baik yang korang semua. Fikir! Ana! Ana, nanti dulu. Kau nak apa, Dri? Cepat sikit boleh tak? Baby tengah sakit dalam bilik tu lah. Baby? Dia tak sihat lagi ke? Bagi aku jumpa dengan dia. No. Aku tak nak kau jumpa dia. Lagipun Reza tengah jaga baby. Reza? Dia buat apa kat sini? Bagi aku jumpa dia? Tak payah, aku tak nak kau jumpa dia. Reza jaga baby lah. Apa salah aku tak boleh jantan tu boleh? Kau ni dah kenapa, Airi? Kau tahu tak dalam bilik tu siapa kawan baik engkau, Reza? Aku suruh Reza jaga baby sebab aku nak pergi jumpa Sally untuk clear things up cerita bodoh yang kau cerita. Oh, aku dah tak ada apa-apa dengan Sally. Nasib baik Sally percaya kat aku. Ana, aku sayang kau, Ana. Aku tak ada niat nak sakit hati kau. Aku tak cinta kat kau, Adri. Jujur. Aku minta maaf. Aku terima kau pun sebab kau lah satu-satu lelaki yang baby boleh terima dalam hidup dia. Adakah untuk aku terima kau untuk satu reason tu je? Kau nak kahwin dengan orang kesian kat kau? Kau balik kat Sally. Sally sayangkan kau dia tergila-gila kat kau, Adri. Jujur aku cakap, aku tak pernah ada perasaan kat kau. Tak ada. Weh, nak tunggu lah nak. Lu tak sakit lah. Apa? Aduh. Kau ada masalah ke? Kau sibuk kenapa? Tak adalah. Kalau manalah tahu kalau ada budak-budak kacau kau kan. Betul kau kacau? Besar? Yalah, aku sebagai manusia bila tengok perempuan menangis. Aku rasa macam mesti ada masalah kan. Mana tu kau kena rogol ke apa? Kalau aku kena rogol, biar. Bukan kau kena rogol pun. Belagak je kau. Lantak kau lah. Orang nak tolong. Kecoh. Belah! Biar! Wah, ada sakit! Nah. Terpusing. Kau ni. Jalan tengoklah betul ni. Kating kau punya jalan. Tak ada apa ni. Tak ada apa. Kau berhati-hati lah. Ya. Thanks. Gerak lo. Salah. Aku pun salah lah. Aku nak naik atas. Dekat bawah aku salah, Bik.
Orang tua-tua cakap sebelum tidur cuci makeup dulu. Nanti roh balik tak jumpa badan. Aku dan baby kat bawah. You want me swap? Why? You want this what is this? Orange juice? Morning, baby. Good morning. How are you, Judy? How are you feeling today? Good. Have you taken your medicine? Yes. Awesome. Asal tak kejut aku? Tak sampai hati nak gelak kau. Itulah aku tengok kau tidur kat kerusi tu mesti sakit pinggang kan. Aku dengan Eddie dah tak ada apa-apa tau. Okey, aku tak patut cerita kat kau, sorry. So, jadilah Eddie tunangan Serena. Entahlah. Kau jadi pun biar. So, kira kau single lah kan? Aku dah lambat lah. Aku ada photoshoot aku gerak dulu lah. Ya. Yeah. Baby, Uncle go work first, okay? Go where? Uncle go to honeymoon. After that, we see you later, okay? Don't forget to look around. Bye-bye. Bye. Shake hand. Okay. Okay, you don't be naughty, okay? I will watching you. Yeah. Tell me. Liza, thanks untuk jagakan baby aku. Appreciate it. Yeah, aku pun cik sama kak. Baliklah. Kembang, ya memang betul aku tidur satu bilik dengan Ana. Tapi sebab aku jaga baby. Ana keluar pergi jumpa Kai Sarah dengan Salina. Jadi aku tertidur, lepas tu sebab tu aku bawa balik ni. Tolonglah, takkanlah aku nak lepas awet kawan sendiri. Okay? Aku dengan Ana tak ada apa-apa. Kau kena percaya tu. Takkan aku nak buat macam tu dengan kau, betul tak? Betul lah tu. Aku percaya dengan kau, Liza. Yeah.